Ratu Wilhelmina memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun. Kekuasaannya menjadi saksi seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II, serta krisis ekonomi tahun 1933. Selain itu juga, kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial di Hindia Belanda. Konon kabarnya, Ratu Wilhelmina pernah jatuh cinta pada Sultan Syarif Kasim II, penguasa dari Kerajaan Siak, di Riau. Sultan Syarif Kasim II naik tahta pada 13 Maret 1915 di usia 21 tahun untuk menggantikan sang ayah yang wafat pada 1908. Ia memiliki darah Arab yang mengalir di tubuhnya. Perawakan tubuhnya tegap, gagah, rapi, dan berkarisma. Awal pertemuan mereka saat sang ratu berkunjung ke istana Siak Sri Indrapura. Pada momen Sultan menjabat, saat itulah Ratu Wilhelmina jatuh hati pada Sultan Syarif Kasim II. Sultan juga diundang secara pribadi untuk menghadiri penobatan Ratu Wilhelmina. Sultan mendapat penghormatan tersendiri yang lebih dibandingkan tamu-tamunya yang lain. Ratu Wilhelmina kembali mengundang Sultan Syarif Kasim secara pribadi pada perayaan pesta ulang tahunnya. Sultan mendapat sambutan yang luar biasa meriah. Ratu sempat meminta agar sang Sultan membuat patung dirinya untuk disimpan di Belanda. Sebagai gantinya, ia turut mengirim patung dirinya untuk disimpan di Istana Siak Sri Indrapura sebagai kenang-kenangan. Keduanya juga sering bertukar kado. Tak hanya patung Ratu Wilhelmina yang menghiasi Istana Siak Sri Indrapura. Saksi bisu cinta kedua anak manusia ini juga ada di Istana Kerajaan Belanda. Patung Sultan Syarif Kasim II yang terlihat gagah dan tampan juga dipasang Ratu Wilhelmina di istananya. Namun, perbedaan yang mencolok di antara keduanya, seperti perbedaan agama, adat, bangsa, membuat Sultan mundur secara halus dan perlahan. Dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia diperlihatkannya saat mendorong raja-raja di Sumatera Timur untuk mendukung dan mengintegrasikan diri dengan Republik Indonesia. Bahkan, setelah Indonesia diproklamasikan, Kesultanan Siak menyatakan diri sebagai bagian wilayah Indonesia.